Halo selamat malam semangat di sini dan juga sahabat senora di seluruh Indonesia Kita ketemu lagi setiap hari Rabu ada semangat ada fire yang hadir di studio Cihuy, Cihuy. Udah kedengeran ya itu tadi suara siapa ya Ada mas Billy Bun yang uh, malam hari ini spesial kita siapkan menjadi narasumber Kalau biasanya menjadi host kita nggak boleh nanya-nanya Iya, kan? kalau belajar jadi narasumber kita boleh nanya-nanya. <laughs> Selamat malam, 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 Tausnya malam, 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 ya sekarang, YOT, uh, YOT itu ada. malam, nah, Ada di malam, 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 Ada di malam, kota malam, malam, Sebenarnya kalau mereka ready baru mereka bikin. Jadi kita oh, kita nggak bikin untuk oh, gak untuk nggak nggak oh, ya. Jadi Nanti ini kan memang. Jadi ini untuk bikin bikin kayak gitu. Loh ini kita jadi ngomongin bisnis ya. Jadi ngomongin merchandise ya. Jualan jualan IoT merchandise Enggak lah nggak nggak. Ini kan yang on kan apa community organization kan. Jadi mm -hmm. komunitas yang tapi diorganize organize mm -hmm. sehingga apa ya sehingga objektifnya bisa tercapai kira-kira gitu. Mm -hmm. Nah jadi kita nggak maksain untuk semua kota harus punya merchandise sendiri nggak nggak. Mm -hmm. Tergantung dari mereka mereka ngerasa di suatu kotanya udah banyak banget. Terus kemudian mereka mau pakai Let's say mereka mau punya kaosnya Dengan desain khusus sendiri gitu Nah mereka bikin gitu hmm. Jadi kayak yang malam ini saya pakai IOT Surabaya Nah IOT ini Surabaya. ada tugunya Ada apa? Ikan hiu dan hmm. Buaya Dan buayanya hmm. gitu Oke. Okay. Nah, ini uh, sengaja tadi saya um, kasih clue ada Surabaya, ada kota-kota yang lain yeah. kan gitu. Nah, ini kan boleh dibilang ya UT kan semakin berkembang tuh. Artinya ada di kota-kota mana aja gitu ya. Ini sebenarnya memang mimpi mimpi awalnya Mas Billy ya nggak kebayang sih mbak Ola. seriusnya, sama, sama, sama sekali nggak kebayang dulu kan dari cuman sebuah buku doang, nggak sengaja, terus kemudian akhirnya memang pikiran untuk jadi brand kan, mm -hmm. jadi punya acara radio, punya acara TV, pengennya, terus kemudian uh, digital platformnya dari website, mm -hmm. sosial media gitu, cuman ya akhirnya uh, suatu ketika kepikiran gitu kenapa nggak benar-benar bikin sebuah komunitas dari semua pembaca buku gitu ya yang ngikutin yang mantap kenapa nggak menyatukan mereka di masing-masing kota sehingga mereka saling kenal dan mereka kalau mereka udah saling kenal, mereka bisa ngumpul barang kopi darat gitu. Mm -hmm. Nah itu tinggal di apa ya, tinggal di encourage untuk mereka berbuat sesuatu yang uh, konkret, positif mm -hmm. buat kotanya masing-masing. Mm -hmm. Nah gitu. Jadi di tengah jalan sebenarnya kepikiran itu mm -hmm. disambut baik, ya udah jalan. Gitu. Mm -hmm. Baru saya mau nanya, kenapa? Uh, pengen banget ngumpulin mereka yang baca dan pengen saling kenal. Oh, tujuannya pada akhirnya adalah supaya Betul. bisa melakukan sesuatu buat Betul. mereka. Karena waktu itu kepikiran ngelihat dari uh, berawal cuma ngelihat dari followernya yang ontop di apa di sosial media ada sekitar puluh ribu waktu hmm. itu. Kemudian terus then what gitu loh. Hmm. Masa cuma berbagi satu arah dari Selesai apa sampai di situ, gitu Iya yeah, exactly. Masa masa dari dari pusat cuma ngirimin quotes doang, ngirimin artikel doang gitu. Terus mereka ngapain gitu? Mereka hmm. nggak nggak kuat gitu akhirnya ditantang akhirnya saya nantang sendiri, nantang mereka gitu. Mm -hmm. Coba siapa yang berani jadi inisiator. Mm -hmm. Terus mereka nanya, terus mas Billy kalau bikin yang ontop di kota saya, saya dari Solo misalnya, saya dari mm -hmm. Jogja, terus ngapain? Oh kamu kumpulin, kamu bedah buku bareng kek, kamu bikin event kek, bikin donor darah kek, bikin apa kek gitu. Mm -hmm. Ya udah, akhirnya sekarang jalan. Mm -hmm. Jadi sekarang tiap bulan itu dari 24 kota itu boleh dibilang mungkin sekitar 100 kegiatan sosial setiap bulan yang mereka lakuin Wow, banyak banget ya. Yeah. Artinya ada dampak gitu buat, buat Exactly kayak. Jadi mereka jangan cuma bilang Saya Yoters Terus kalau kalau ditanya yot Kenapa kamu ngaku diri kamu Yoters? <laughs> Karena saya baca bukunya Mas Billy So what gitu loh Kalau cuma baca Dan kemudian untuk dirinya sendiri gitu kan <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah kalau sekarang mereka bangga Saya Yoters dari Jogja mm -hmm. Apa yang kamu lakuin? Oh Mas Billy saya ikutan Donor Darah Saya bikin ini Saya bikin mm -hmm. ini Gitu ada aksinya gitu, konkret, ya. betul ya. nyata ya. Oke. Okay. Nah, uh, ki ini kita uh, pendahuluan aja segini panjang ya? Oh ini pendahuluan. Oh ini pendahuluan. Ini, ini pemanasan loh. Ya udah kalau gitu diedit aja. <laughs> nah, was Wanti listener dan juga sahabat Sonora anda bisa pergunakan line, sms, dan juga whatsapp kami di nomor yang sama ya di 0812 11 12 959. Siapa di antara anda yang juga baca bukunya Mas Billy pernah punya uh, pengalaman membaca bukunya Mas Billy dan anda yoters, anda boleh berbagi bersama dengan kami. Apa yang Anda lakukan dan kemudian apa yang menggerakkan Anda ingin melakukan uh, hal tersebut begitu? Nah, uh, tadi pada saat of air, Mas Billy itu ngomong ke saya bahwa kehadirannya YOT ini adalah untuk menyatukan Indonesia. Uh, yes, itu ini campaign pernah, tahun ini. Oke, okay, itu campaign tahun ini yeah. ya. Itu gara-gara uh, terinspirasi sama Gajah Mada atau gimana? Hah, kenapa? Gajah Mada. Oh gitu, nah, dia kan ingin menyatukan Indonesia juga. Oke, okay, oke, okay. enggak, <laughs> enggak, enggak. Sebenarnya pemikiran simpelnya gini: malah kita tahu dari sejak tahun lalu, atau mungkin dari beberapa tahun yang lalu, politiknya Indonesia kayak gimana gitu ya serba ya akhirnya banyak hoax kemudian pecah belah karena sara suku agama ras dan Sali ya kan saling menjatuhkan gitu ya. menjelekkan gitu itu kayaknya saya enak banget tuh ini dengan bahasa yang super agak keras gitu ya saya enak banget gitu ngelihat-ngelihat hmm. itu saya ngelihat sebuah bangsa itu bisa maju bukan karena sumber daya alamnya hmm. tapi karena sumber daya manusianya itu udah terbukti Jepang ya. Dari Jepang, Singapura, Singapura punya Alamnya apa sih? ada. Exactly, Singapura Alamnya punya apa, apa sih? Sorry to say gitu, tapi iya, mereka betul. bisa bikin menjadi negara transit logistik terus kemudian segala macamnya jauh lebih maju dibandingin kita gitu hmm. ya. Nah, jadi suatu negara bisa maju kalau sumber daya manusianya benar bagus gitu. Nah, sekarang gimana boro-boro kita ngomongin sumber daya kita jadi lebih pintar, pandai, cerdas, pendidikannya tinggi dan seterusnya kalau dari dari kalau setiap harinya kita ngelihat perpecahan gitu. Mm -mm. Nah, jadi saya ngelihat selama perjalanan yang ontap sudah 10 tahun di tahun ini nanti tanggal 6 6 6 uh, April. April itu saya ngeliat ke belakang dan kita ngobrol di tim di apa di pusat kita ngelihat uh selama ini yang nontop memang nilai-nilainya adalah persatuan hmm. karena kita ngomongin the very basic foundation of human being hmm. kita mau sukses ya kita harus bisa baik sama semua orang respect sama semua hmm. orang uh, apa terlepas dari agama mereka kita mau belajar dan berbagi ke semua orang nggak ngeliat background gitu nah jadi bilang oh ya sebenarnya yang nontop udah udah ngomongin persatuan dan kesatuan gitu hmm. nah kita ngambil momentum Politik sekarang yang super kacau balau, in terms of uh, perpecahan ini. Nah, saya mau yang untuk yang terus yang ada sekitar 600.000 seluruh Indonesia, anak muda yang hebat-hebat influencer ini. Untuk yuk kita sama-sama, kita nyatuin Indonesia gitu. Hmm, hmm. Jangan mau lah gara-gara ya, politik gitu, terus kemudian kita jadi nggak temenan lagi, konyol banget buat saya. Hmm, hmm. Gitu. Yang yang menjabat presiden juga nggak seumur hidup gitu. Iya yeah, betul. Let's say tahun ini yang menang Pak Jokowi, Pak Jokowi 5 tahun lagi. Kalau Pak Prabowo yang menang lima tahun bisa dua kali lima tahun jadi cuma sepuluh tahun gitu ya udah terus habis itu apa gitu? Sementara usianya Indonesia adalah masih long term. Jangan eh jangan jangan sampai kita berpikir bahwa kita akan selesai di tahun berapa? Enggak 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 bakal enggak bakal enggak bakal gitu dan kitanya sendiri juga gitu loh siapa yang menang life must go on gitu loh. Betul. Sekarang saya mati-matian bela Pak Prabowo atau saya bela Pak Jokowi gitu. Kemudian bela saya dong sekali-sekali. Enggak, kalau Mbak Ola enggak usah dibela, harus dipromosi. Harus dipromosin aja gitu. Nah, jadi kita udah bela seseorang mati-matian gitu. Terus kemudian, kalau pilihan kita kalah, terus kenapa kita bunuh diri gitu? Kan konyol banget, nggak mungkin gitu. Yeah, yeah. Life must go on, kita Life masih harus... Gone. Terusin kuliah Kalau yang masih kuliah Harus uh, terusin bisnis Exactly gitu. Gitu. Oke okay, ini apa Mas Billy nggak Seperti kayak Apa ya Ingin menggarami laut ya Nanti ya Di sesi berikutnya okay. ya Karena mimpi Menyatukan Indonesia Jangankan mas Billy gitu Sekelasnya Pak Jokowi aja Yang udah presiden Akhirnya mengakui kan Ih setengah mati ya Karena dia di politik Oh karena di politik Tugas ya. saya lebih gampang Karena saya Hasil. tidak memihak Asik. Bener gak sih? Dan dan se, se seramai apa jalan yang ditempuh oleh Mas Billy atau sesenyap apa justru jalan yang ditempuh oleh Mas Billy? Yeah. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Siap. Semalis Rene dan juga sahabat Sonora kami mengundang Anda bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959 kami jelas.